Assalamualaikum, welcome back to my channel Vincaryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys cara buat video reels Instagram yang simple pakai lagu judulnya Love Story ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi CapCut kalian. Kemudian klik proyek baru, kita pilih 7 foto bebas ya apa aja. Oke, kalau udah pilih, klik tambah. Kemudian kalian klik tambahkan audio, pilih ekstrak, pilih sound audio yang udah kalian download di TikTok ya, ataupun Reels. Kalau udah, klik impor saja. Kemudian kalian klik audionya lagi. Kemudian pilih GBG pemotongan, kalian bikin beatnya ya seperti ini. Nah seperti ini ya bikin beatnya kurang lebihnya. Kalau udah klik centang yang kanan bawah, kemudian kalian pilih menu format, kalian pilih yang 9 banding 16 ya. Dan fotonya yang belum full kalian fullkan seperti ini ya, kalian zoom full kayak gini jika fotonya belum full ya. Oke, kalau udah difullkan semua seperti ini, kalian menuju ke foto pertama ya. Nah, ini kalian atur durasinya. Kalian potong aja, samakan dan luruskan dengan bit titik kuning di bawahnya yang udah kalian buat tadi ya. Nah, disamakan seperti ini, diluruskan ya. Dari awal sampai akhir, kalian potong dan luruskan seperti ini ya. Kalau kalian bingung durasinya, aku cantumin rumus durasi di samping video ya. Dan jangan lupa si hitam terakhir yang tulisan CapCut kalian hapus aja ya. Oke, kita menuju ke putih kotak kecil ya. Ini kalian klik aja, kalian pilih yang pudar hitam. Lalu durasinya pilih yang 0,4s ya. Dan pilih yang terapkan ke semua. Kalau udah klik centang yang kanan bawah. Kemudian kalian menuju ke foto pertama lagi, kalian klik aja, lalu kalian pilih menu animasi, kalian pilih yang masuk, lalu kalian pilih yang perkecil ya. Durasinya difullkan aja segini. Oke, kalau udah kayak gini aja guys jadinya, simple ya. Oke, kalau udah pas, udah jadi, kalian langsung ekspor aja videonya ya. Kalian bisa langsung posting di Reels, Instagram, atau TikTok kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya, kalau udah 2000 subscriber. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.